Halo Om Tante. Halo Om Tante, ya ampun nih rambut. Sambil makan. Tenang Estella, Estella lagi rewel. Dia lagi pilek. Kesimanan gak mau, tidur cuma 10 menit, bangun lagi. Yang tadi masak aja harus ngegendong dia. Makan nasi, pakai piring kaya lagi. Banyak mainan tapi maunya sama plastik. Jadi kita tuh pagi udah jalan, udah keluar. Udah main ayunan juga. Udah jalan kaki 2 kilo juga. Aduh, pedes banget. Semua lapar. Makan buat daging. Jadi daging dari 2 hari lalu dari barbecue nggak habis, gue potong-potong tipis pakai bawang merah, bawang putih, cabai, terus kocokin telur, udah enak. Bener-bener luar biasa. Kalau anak sakit ya bener nempel, dia malam juga orangnya nangis mulu, badannya agak panas. Anak itu boleh gak sih? Dia kan masih pure ASI ya, jadi aku belum berani ngasih obat. Ada sih obat untuk bayi, tapi buat gue awal. Udah bisa makan aja, alhamdulillah ya. Ada nih jemput kaya awal. Alhamdulillah. Apa enggak karuan? Enggak sumang badannya. Pedas nih. Pedas banget. Sambalnya pedes banget, jadi kayak daging oseng-oseng lah. Panasnya hari ini 23 derajat. Ini udah panas banget. Parah. Hari ini gue pakai dress gini, pakai baju gini. Tadi tuh habis ke mother group. Jadi tapi to be honest gue enggak bisa kan kirim apa? Gua buat video gitu karena kan kalau di sini mah yang benar-benar privacy banget kan. Enggak boleh. Pedes banget ini. Jadi grup ibu-ibunya yang internasional, yang enggak yang pakai bahasa Inggris. Jadi enggak ada yang pakai bahasa Danish. Tadi kebanyakan dari orang Poland. Terus Poland 2, Syria, Rumania. Karena ada 1. Lebanon. Ada sekitar tujuan Indonesia. Nggak ada Asia, Asianya gue doang. Nggak ngerti. Pengen banget gitu ketemu kayak at least Filipina lah ya. Jadi sama gitu. At least sama kayak tahu makanan gitu, sama gitu loh. Dari Asia, enak. Pedes banget, Kings. Maaf ya. Duh, gue nggak tahu ini mau buat konten apa. Nggak bisa fokus gue. Ini kasihan si Estella. Mau nggendong Estella dulu. Terus biar dia tidur, paling gua sambil gua ayun-ayun gitu. Ini udah jam 11:30, harusnya dia tidur tadi jam 11:30, jam 11. Jadi ini agak postpone. Nih,
Jadi ini gue buat cabai gini, gue oseng-oseng, gue iniin telur juga. Endolita. Kita tutup. Makan sama itu doang tadi, alhamdulillah ya Allah. Bukan itu doang yang maksud, alhamdulillah sekali. Sekarang mau tidurin dia ini. Digendong dulu, sama dikasih empeng. Lu pintar. Kita bobo. Anak mau mah. Mau bobo. Gendong-gendong. Alhamdulillah kasih panas loh. Indah banget tuh panas. Burung. Panas. Ada suara-suara burung. Matahari. Kita main ayunan-ayunan aja. Sama ayur kayak mama di Tegal Alur. Gendongan. Kita keluar sekarang. Dia tidur. Ini pam dia tuh. Pam dia ada, tapi dia tetap gak mau. Nempel. Anak lagi sumeng kayak gitu ya. Tuh, panas banget. Tempat ayunan kita. Habis makan. Tinggal ngopi nanti ya. Udah mulai agak panas di sini. Jadi kita rebahan di sini. Rebahan di sini ya. Ya Allah. Ih, ribet deh. Gue kangen di rumah ada yang ngebantuin. Ini harus nih. Ayo pintar. Bobo. Tadi kayak gini-gini nih tidur. Terbaru gue pindahin ke pram terus gue jalan deh. Ayo pintar. Estella mau bobo dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kok gak cabian deh. Udah mermelek. Tidurnya udah. Jam tidurnya udah kelewatan. Jadi langsung tidur. Gue juga bisa tiduran jadinya. Semangat terus. Buat kalian semua, jangan lupa bersyukur.